dosen perempuan yang kedua ya di ilmu komputer, ini bergabung sejak tahun 2012. Nama beliau adalah Ibu Dwi Kartini. Nah, jadi ini paling muda ya, dosen yang paling muda di Ilkom. Sekarang beliau adalah ketua panitia tugas akhir atau skripsi. Nah, ketua panitia tugas akhir skripsi. Jadi kalau nanti kalian mau tugas akhir skripsi, urusannya dengan Ibu Dwi Kartini. Nah, beliau pendidikan S1-nya di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Sumatera Barat. S2-nya juga sama di universitas yang sama di Sumatera Barat. Bu Dwi Kartini, silakan menyampaikan ucapannya. Silakan. Terima kasih Pak Irwan. Mengucapkan selamat bergabung kepada rekan-rekan mahasiswa baru 2020 di PS Ilmu Komputer. Selamat, kalian ada pengalaman dan sekian peminat yang ada. Semoga ini pilihan kalian sehingga kalian bisa bertanggung jawab dengan pilihan kalian untuk menyelesaikan pendidikannya di program studi Ilmu Komputer.